بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah, Kitabul Janaiz, hadis yang ke-651, Babu Ziyaratil Kubur, Bab Ziarah Kubur. Dalam bab ini kalau kita asari banyaklah kelebihan pergi ziarah kubur. Nabi SAW beritahu, Ala fazuruha, hendaklah kamu pergi ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirul akhirah, kerana ziarah kubur boleh menyebabkan kita ingat kematian, mengingatkan kita kepada akhirat dan menjadikan kita ni zuhud, tak apa tamak pada dunia. Itu asasnya lah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi mar'atin tabki inda qabrin. Nabi kita lalu, dia tengok seorang perempuan menangis tepi kubur. Dia duduk kat kubur, siapa dia mati, keluarga dia meninggal, dia duduk menangis situ sedih. Faqal, Nabi kita nasihat, ittaqillaha wasbiri. Makcik, takutlah kepada Allah Ta'ala dan sabarlah kamu, jangan menangis. Dia tak tengok siapa bercakap, dia nak marah, tengah duduk sedih. Faqalat ilaika anni. Ha, sedak dia. Pergi. Jangan sibuk dengan saya. Sudah dia. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifu. Kamu tidak kena seperti musibah aku ni, mu tak tahu apa yang aku rasa. Sedak dia tak? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila kena halau, Nabi pun pergi. Orang pun bagi tahu, makcik, faqilalaha, orang tanya, mu tahu siapa menghalau tadi? Mana aku tahu? Mari duduk kacau aku sini. Innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, orang yang kamu halau saat ini Nabi. Sudah dia. Terkejut makcik ni. Fa'atat baban nabi. Dia apa terus pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Dia tak jumpa dekat rumah Nabi tu pengawal-pengawal, bawab, security tak ada. Terus dia bagi salam. Bila jumpa dengan Nabi, dia kata, faqalat lam a'rifka, maaflah ya Rasulullah, saya tak kenal tadi, tengah duduk sebok ni tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula. Nabi kata sabar-sabar itu ketika mula-mula terjadi. Faham ke tidak? Contohnya kita nak marah. Kita nak marah, kita istighfar, astagfirullah, 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 ya Allah tolonglah aku. Kita itu dia panggil sabar. Kalau awak nak marah, mu maki tu. Bahasa mata buta, telinga tuli, kaki tak ada mata, sepak orang ni. Dia kata, habis-habis kata, lepas tu dia pun urut dada, mujulah saya sabar. Sabar kalau kita orang panggil. Sabar apa mengamuk? Nabi kata, innamas sabru inda sadmatil ula, sabar itu ketika mula-mula terjadi. Kalau mu sabar tiga tu, sabarlah. Lepas mengamuk baru sabar, lah. Itu dia panggil robah lah gitu, bukan sabar. Entah tak? Babu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzabul mayyitu bi ba'dhi buka'i ahlihi alaih. Dengar. Pelajar-pelajar tengok bab. Bab ni penting. Bab sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzabul mayyit. Diazab seorang mayat dalam kubur bi ba'dhi buka'i ahlihi alaih, dengan sebahagian daripada tangisan keluarga dia. Keluarga dia duduk menangis, duduk meratap. Iza kana nuh min sunnatihi,
kalaulah ratapan itu menjadi amalan hidup dia. Macam mana dia ni? Hadis ini panjang perbincangan. Bila keratapan itu menjadi kita dalam kubur kena azab. Macam mana? Jadi ada setengah orang ni, dia dengar hadis ni, dia marah, orang menangis. Biasalah kalau ada orang mati, mesti ada keluarga dia yang menangis. Anak dia, cucu dia, cicit dia menangis, sedih, atuk mati, nenek mati tak? Sedih tak sedih? Ada orang marah, hei, jangan teriak, kena azab mayat ni. Itu salah faham. Yang betulnya tengok ni. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqal. Usamah kata, arsalat ibnatun nabi, anak perempuan nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Zainab. Tulis pelajar, nama apa? Zainab. Hantar Usamah ilaihi. Usamah ngogi jumpa, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ibn li qubida fatina. Pergi bagi tahu ke Nabi, anak saya mati. Pergi suruh dia, suruh Nabi mari. Fa arsala yurqi Usalam. Usamah bagi tahu, Nabi kata apa? Yurqi Usalam. Pergi sampai salam aku pada dia. Wa yaqul. Ah, tengok ni pelajar-pelajar. Tanda di sini ucapan takziah. Bila kita dengar ada orang mati, kita kata apa? Ikut semua. Inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Tutup kurungan. Ada kitab tanda dekat tu. Maksudnya innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata, bagi Allah Taala lah apa yang dia ambil, apa yang dia beri. Hak dia belaka. Anak dia beri, lepas tu dia mati, itu kuasa dia. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, semua benda di sisi Allah Taala ada tempoh yang tertentu. Fal tasbir wal tahtasib, hendaklah kamu sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Ingat dah. Kalau orang mati kita kata apa? Orang sekarang ni dak. Kita kata fulan mati, pakak duk copy paste, koyok tepek, gambar Al-Fatihah di mana? Dalam grup. Sombak habis telefon orang. Betul tak? Salah. Yang betulnya bila kita dengar orang mati kita kata innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Pelajar-pelajar boleh ambil doa ni kat mana? Dalam buku mana? Perisai. Perisai Muslim tu ada bacaan dan ada terjemahan. Kamu ambil, tularkan, sebarkan sunah-sunah yang jarang diamalkan ini. Orang kalau dengar orang mati kak, pakak tulis Al-Fatihah, baca dak, tulis. Ambil gambar Al-Fatihah macam-macam letak kat bawah tu. Lah. Yang sunahnya macam ni, Nabi kita ajar. Jadi Sayyidah Zainab tak puas hati, ayuh dia tak mari. Fa arsalat ilaih, dia kata Usamah, pergi bagi tahu ke Nabi, tuqsimu alaih, dia bersumpah, wallahi la ta'tiyanha, demi Allah minta Nabi mari, suruh ayah anda mari. Usamah pun pergi pula, ya Rasulullah, Zainab bersumpah minta Rasulullah pergi, anak dia nazak tu nak mati. Faqama, Nabi bangun, wa ma'ahu Sa'du bin Ubadah wa Mu'az bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijal, dan beberapa orang lagi, semua pakat ikut belaka. Bila Nabi sampai di rumah anak dia Zainab, farufi'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu, orang apa atama, ya Rasulullah tengok ni, cucu Nabi, baby. Wa nafsuhu tataqaqa, jadi nafas dia duduk main turun naik, turun naik, suruh sengak, suruh sengak, bunyi kerak, macam orang leluh kan? Orang leluh bunyi macam mana? Kerak, kerak. Tengok ni. Kata di hasib tu annahu qala ka'annaha shannun. Dia bunyi macam bekas air, hok kena gosok, serih, serih bunyi. Jadi orang leluh ni bunyi gitu, kerak, kerak bunyi.
Bila Nabi tengok cucu dia, cucu dia mati. Fafadat aina, mengalir air mata Nabi. Ha, boleh tak boleh kalau kita tengok orang mati kita menangis? Boleh? Nabi menangis. Tengok cucu dia meninggal, tak salah. Faqala Sa'dun, ya Rasulullah, ma hadza? Sa'ad bin Ubadah kata, ya Rasulullah, kenapa menangis? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Ini tanda rahmat, kasih belas, kasih sayang yang Allah Ta'ala campurkan dalam hati hamba-hamba dia. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah Ta'ala beri rahmat kepada hamba-hamba dia yang berkasih sayang. Jadi tak salah apa kalau kita pergi kita tengok jenazah kita menangis, tak salah. Itu perasaan kita. Kalau kita tengok orang mati tak menangis, itu biasa. Kita tak sayang, tak tangislah kita. Orang sayang mesti menangis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita lain pula. Anas kata, kami menyaksikan pengebumian anak Rasul Nabi. Tulis, nama dia Ummu Kalsum. Ummu Kalsum, isteri kepada Sayyidina Uthman bin Affan, meninggal. Qal, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun alal qabri. Nabi kita duduk tepi kubur anak dia. Sedih Nabi. Qala faraitu ainahi tadma'an. Naku tengok mata Nabi mengalir air mata sallallahu alaihi wasallam. Faqal, hal fikum rajulun lam yuqarifil lailah? Nabi tanya, di kalangan para sahabat ni siapakah yang tidak melakukan kesalahan semalam? Maknanya dia tak ada buat dosa lah, tak cakap benda tak baik, tak ada apa, tak ada. Itu satu riwayat. Ada riwayat kata lam yuqari ay lam yujami ahlahu. Jadi ada sama ada dia tak buat dosa ataupun dia tidak bersama dengan isteri dia. Faqala Abu Talhata, ana, saya Rasulullah. Qal fanzil, turun. Mu turun, tulu waktu jenazah di dalam kubur. Fanazala fi qarbiha, maka dia pun turunlah ke dalam kubur. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa yang pertama sekali boleh kita menangis sedih di atas kematian keluarga kita, yang tak bolehnya meratap, meraung, bertempik, itu tak boleh. Yang kedua, eloknya orang yang nak turun dalam kubur biarlah orang yang baik-baik. Yang paling baik sekali keluarga dia lah yang terdekat, ataupun kita suruh orang yang soleh, pelajar-pelajar agama, pak-pak lebay, pak imam, tolong turun. Ni kalau dia duk mai, duk isap rokok di kubur, lepak rokok tu turun dalam kubur tak payah. Ini naknya orang yang lam yuqarif zamban, orang yang tak buat dosa. Sebab orang nak hantar jenazah ni, dia akan mengembara seorang diri bermusafir kepada Allah Azza wa Jalla. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'adzabu bi ba'dhi buka'i ahli alayh. Dengar ni. Sayyidina Umar kata, sesungguhnya mayat itu diazab dengan sebahagian daripada tangisan keluarga dia. Anak-anak dia, oi mati dahlah, tak ada dahlah. Tu dia panggil lagu tu tak boleh. Tak boleh. Bertepik tak boleh. Kalau setakat mengalir air mata je sedih, itu Nabi pun mengalir air mata. Bila Umar kata lagu ni, fa balagha zalika Aisyah radhiyallahu anha, sampai kepada Aisyah. Ba'da mauti Umar, lepas pada Umar mati baru sampai ke khabar ni ke Aisyah. Faqalat, kata dia Aisyah, rahimallahu Umar, Allah Ta'ala lah beri rahmat pada Umar. Wallahi ma haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Nabi tak pernah berkata, innallaha la yu'adzibul mu'min bi ba'dhi buka'i ahli alaih, Allah Ta'ala tidak azab seorang mukmin dengan sebab keluarga dia menangis ke atasnya. Lakin, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, innallaha la yazidul kafir, Allah Ta'ala akan tambahkan bagi orang kafir azaban, azab bi buka'i ahli alaih,
dengan sebab tangisan keluarga dia ke atasnya. Waqalat, kata Aisyah, hasbukum al-Quran, cukuplah kamu berpegang dengan Quran. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tuhan kata apa? Dosa orang lain tak melarat kau orang lain. Ayat ini dalam ayat 15 surah Al-Isra. Baik. Sekarang ni ada dua pandangan. Pelajar-pelajar tanda balik. Yang pertama, Sayyidina Umar kata orang dalam kubur kena azab dengan sebab perbuatan keluarga dia. Sayyidina Aisyah kata tak. Ayat Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka dalam banyak-banyak pandangan itu, hadis-hadis Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar telah menukilkan pandangan dalam kitabnya Fathul Bari. Dengar ni pelajar. Tulis. Dalam masalah ini berbeza kedudukan seseorang itu. Seorang itu berbeza. Sekiranya dia ni memang kaki melau bila ada kematian. Bila mati mak dia, dia bertopik. Oi, dia bertopik, mak aku mati dah lah habis lah. Tarik rambut, koyak baju. Maka bila dia mati, anak dia buat ke dia, dia dosa juga sebab dia ajar anak dia. Satu. Au annahu huwa allazi awsahu, ataupun dia pesan, "Eh, kalau aku mati, mau panggil orang mari rumah kita, pakak duduk bertampik, pakak duduk niahah, duduk merau." Maka hak ni juga dosa. Di kita, tempat kita ni tak ada lagu ni. Kalau kita pergi negeri Arab, dia ada orang makan upah. Memang dia ni, makcik-makcik ni ambil upah untuk pergi niahah, pergi duduk meraung, duduk bertempik rumah tempat orang mati. Makan upah. Pak kita ni tak lah. Sekadar pergi duduk makan nasi, ya lah tak. Ha. 3 hari, 7 hari, 40 hari makan nasi rumah orang. Ha, ini pun tak sedap juga tu. Dia duduk main kumpul tempat orang mati. Kan? Baik. Ataupun dia ni seorang yang zalim. Bila dia mati, orang duk bertepik duk sebut kezaliman dia, maka diazab dia dengan sebab zalim dia tu. Ha. Berapa dah? 3. Yang keempat, keluarga dia ni memang kaki niahah, suka bertepik bila mati. Dia tak pesan, tak larang, tidak ajar bahawa perbuatan itu tidak baik. Maka bila mereka ni bertepik, dia kena dosa juga sebab dia tak larang. Ini semua yang disebut oleh para ulama. Jadi kalau sekiranya kita ni dah sebut dah, jangan buat gini-gini ke aku. Jangan buat benda-benda yang tak baik. Niahah, bertempik waktu aku mati, tiba-tiba anak cucu dia ahli-ahli maka upah mari duduk bertempik, kita tak berdosa sebab mereka yang berdosa. Sama juga hari ni kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada buat binaan di atas kubur. Larang tak larang? Larang. Tapi banyak tak banyak binaan? Hey, di antara ulama' yang besar larang buat binaan atas kubur Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu. Tapi kubur dia licin minyak, nyepak kat gosok dia orang. Dia tak suruh, maka dia tak berdosa sebab dia orang yang buat tu yang berdosa. Nah, kita kena ingat. Kita pun esok, kita tak suruh orang buat bangunan atas kubur, tiba-tiba orang mari buat, kita sudah mati, maka kita tidak berdosa sebab yang berdosanya orang yang buat itu yang berdosa. Jelas eh? Wadah. Hadis ini kena faham betul-betul. Macam mana bercanggah di antara Aisyah dengan Sayyidina Umar? Jawabnya tidak bercanggah. Kita tengok kepada kategori keadaan tadi. Hadis 6655 an Aisyah radhiyallahu anha qalat marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyatin yabki alaiha ahluha. Nabi kita lalu, orang Yahudi mati. Tengok-tengok keluarga dia pakat duk melau, duk bertempik atas kematian dia. Faqal innahum la yabkuna 'alayha. Anak-anak cucu duk menangis atas dia. Wa innaha latu'azzabu fi qabriha. Makcik ni sedang diazab dalam kubur. Dia pun bukan Islam. Jadi masalah dia.
Bab ma yukrahu minan niyahati alal mayit. Bab perkara yang dilarang, yukrah, dibenci daripada perbuatan niyahah, bertempik, melaung ke atas mayat. Dengar ni. Anil Mughirata radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadziban alayya laysa ka kadzibin ala ahadin. Sesungguhnya melakukan pendustaan ke atasku tak sama dengan berdusta ke atas orang lain. Hey, kita bagi kata hak Nabi tak kata. Ini banyak hari ni masalah sekarang. Dia baca dalam buku hadis palsu, tiba-tiba dia riwayat hadis tu macam hak Nabi kata. Berat tak berat dosa? Ataupun hadis tak tahu mari mana pakai jadi hadis. Lagi berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa dia berdusta ke atasku dengan sengaja, maka ambillah tempat tinggalnya dalam neraka. Siapa nak masuk neraka? Bawalah hadis-hadis palsu, nisbahlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ni akan ditawarkan tempat duduknya dalam mana? Dalam neraka, wal iyaz billah. Alhamdulillah, sehari dua ni kita tengok pihak pusat kawalan Al-Quran telah mengeluarkan garis panduan nak menulis hadis kepada para penulis dan juga pendakwah penceramah supaya tidak melakukan sedemikian. Saya kata saya menyokong tindakan yang tersebut, mudah-mudahan terkawalah cerita-cerita karut tidak disebar luaskan dalam masyarakat kita ni. Hadis dalam bab kita ni baru sampai. Sami'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi, siapa yang orang bertempik ratahnya, meratap atas kematiannya, yu'azzabu bima niha alaihi, maka dia akan diazab dengan apa yang orang buat pada dia tu. Orang duk kata dia tu, dia kena azab lagu tu lah. Jadi hadis ni masih lagi dalam bab larangan meratap atas kematian, meratapi kematian. Babu laisa minna man darabal khudud. Bab bukan daripada pengikut kami orang yang memukul, menampar pipi. Bila ada mati, tapar pipi, koyok baju, tarik rambut. Itu semua tu campur barang-barang. Ini semua perbuatan jahiliah. An Abdullah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidawal jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata laisa minna, bukan daripada perbuatan ajaran kami, bukan daripada pengikut kami, man latamal khudud, orang yang menampar pipi, wa syaqqal juyub, koyok baju dia, wa da'wa bidawal jahiliyah, duduk meraung dengan dakwaan jahiliyah, oh mati dahlah orang ni lah, tak ada lah tempat nak berkata. Itu semua tu dipanggil dakwaan jahiliyah. Maka ini semua perbuatan mungkar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia buat juga, maka dia bukan daripada pengikut ajaran Nabi. Jadi ajaran karut lah, aku panggil lagi tu. Jadi kita jangan buat. Yang kita dibenarkan setakat mana? Setakat mana? Setakat menangis, mengalir air mata, itu setakat itu boleh. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam hadis yang ke 658 di dalam perbincangan yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.